Hey guys, masih sama gue yang lapar di sini nih guys. Nah, kali ini kita di stasiun Pondok Cina nih guys, Depok. Kita mau liput jajanan di sini nih guys. Wah, ada yang menarik di sini. Nah, ini dia nih. Sempol ayam asli Malang. Wah, udah ada GoFood. Nah, ini dia guys. Oke, coba tanya aja ya. Halo, Bang. Hey, Bang. Ini apa? Sempol asli Malang nih. Iya, ini. Sempol asli Malang. Oh, berapa harganya, Bang? 10.000 Bang. 10.000? 8. 8. Oke, boleh deh satu. Mau? Oh. Boleh. Oke, ini ya. Ya, ini disambur ke telur dulu. Oh, telurnya udah dikasih apa tuh? Bumbu enggak? Sama Royco. Royco garam enggak? Oh, Royco aja. Nah, oke, telur satu dikasih Royco, Royco gitu ya. Oke, ini sepol ayam atau apa? Sepol dari daging ayam. Daging ayam ini apa ini? Minyak. Panas itu. Panas. Ini ada cabang lagi atau sendiri? Cabangnya banyak, cuman yang buka baru ini. Soalnya kondisi masih sepi. Oh, COVID, masih ada bosnya? Ada, bosnya di atas. Jadi, oh ini bosnya yang jual ini, bakso ini? Sama. Oh sama, cabangnya sama memang dulu di mana aja banyak? Di Tebet ada, di Bojonggede ada. Kereta api semua? Stasiun, dekat stasiun gitu? Di Depok Baru juga ada. Oh gitu, yang rame ini, yang bertahan ini? Ya kalau yang masih bertahan ini. Memang sepi semua, Bang. Kalau yang lainnya dengar-dengar sepi gitu. Sepi. Oh, paling ntar apa? Januari buka lagi. Oh, Januari buka. Kalau boleh tahu sebelum corona bisa laku berapa tusuk kira-kira aja? Sebelum corona. Ya lebih dari 1000 ini aja, 1000 tusuk habis. Oh, sekarang pun 1000 tusuk. Oh, kalau sebelum corona bisa 2000 kali enggak ya? Bisa. Oh, 1000 tusuk. Ini bukanya dari jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Sampai jam? Jam 9 malam. 9 malam? Oke, sip. Apalagi nih? Pakai ini nggak apa? Saus? Oh, pakai. Boleh. Yang standar kayak gini aja. Yang standar sini pakai apa? Saus? Pakai saus. Saus, boleh. Boleh giniin. Oh, simple ya. Jadi tinggal simple, dikasih telur, nah, digoreng udah? Telur goreng, udah matang, makan. Tinggal makan. Nah, tinggal dicelup dah. Oke. Nah, ini apa nih satunya nih? Ini minyak juga buat setengah mateng. Eh, gimana caranya? Kalau ini kan masih mentah. Nah, kalau yang ini udah di setengah mateng. Oh, jadi gorengnya boleh lihat ya coba? Gorengnya dua kali biar cepet gitu ya? Susah nih kayaknya. Oh, satu aja. Keluarin satu. Oh, ini jadi setengah mateng gini. Iya, setengah mateng. Kalau yang belum matang ini buka ya, coba tolong buka. Ini yang, ini yang? Ini juga udah direbus, cuman ntar digoreng lagi. Oh, ini udah direbus, udah matang sebenarnya. Udah matang juga. Tapi biar ada rasa biar goreng-goreng ini ya, digoreng setengah matang. Setengah matang, ntar goreng lagi pakai telur. Oh, kasih telur, baru goreng lagi. Iya. Oh, kenapa nggak satu aja? Maksudnya? Udah. Ini setengah matang, ini matang, kenapa nggak setengah matang di sini juga gitu? Ya mungkin biar buat variasi aja kali. Oh gitu? Oh, gerobaknya biar menarik. Oke, oke dah. Ini kita cobain dulu Bang ya. Iya. Oke, thank you Bang. Oke. Oke guys, sempol ayam asli Malangnya udah siap kita santap nih guys. Wah, ini seperti ini. Dapat 8, 10.000 guys. 10.000 dapat 8 guys. Oke. Sebelum makan kita doa dulu guys. Amin. Oke. Wah, ini kayaknya mantep nih guys. Ada sausnya. Cobain ya. Nah, ini dia nih guys. Wah. Oke. Kita sikat ya. Sikat. Sikat guys. Enak kan? Empuk. Asin, gurih. Wah. Ada sausnya bikin tambah nikmat tuh. Lanjut ya. Enak juga. Kalian wajib coba nih. Enak bener. Wah, ada lalat. Wah. Dahsyat. Gurih, asin. Maknyus. Kayak apa ya? Kayak otak-otak kalau dibilang guys. Sikat. Iya. Jadi sampai mendekati otak-otak gitu guys.
Lalatnya mau masuk tutup dia. Jadi ini yang pasti kalau dibilang kenyal, nggak kenyal ya. Langsung lembut gitu, tapi nggak, agak sedikit padat, tapi enak, mantap nih. Sikat ya. Udah bisa lihat teksturnya, kayak otak-otak lah teksturnya gitu. Mantap nih guys. Lanjut deh. Ini top nih guys. Wah, asik nih. Makan sekali dua juga asik. Ini kalau kalian makan sama nasi juga asik nih guys. Enak makan pakai nasi sisip ini. 10.000 pakai nasi sih puas. Lanjut deh. Dagingnya berasa, gurih, asin, rasa telur juga berasa. Karena dia tadi dimasaknya kan dibalur tepung, dibalur telur ya. So. Dalamnya itu kayaknya ada daun bawang nih guys. Campuran adonannya itu ada daun bawang, ada yang lain-lain. Wah, cakep, sikat ya. Mantap guys. Ini asik nih. Kalian wajib coba yang ada di Depok. Tempol ayam asli Malang. Wah, ini sip sih, harus saya bilang. Apalagi dipakai sausnya tambah maknyus. Oke guys, ini kita mau makan tanpa direkam. Sampai di sini video ini. Nantikan video-video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, comment, dan subscribe guys. Thank you guys, bye. Nah guys, ini kita di depan stasiun Pondok Cina Depok nih guys. Wah, wow. Kita mau habisin aja ya. Enak banget nih. Tinggal sisa 3 nih. Wah, wow, mantep kan? Oke, sikat ya, sikat guys. Wah, wow. Langsung kita sikat semua guys. Habis, ini mantep banget. Kalian wajib coba. Yang ada di stasiun Pondok Cina Depok guys. Ini pas di depan ini stasiun Pondok Cina. Oh, pas di depan. Mantap. Asik nih. Grab. Kondisi jalannya sekarang seperti ini. Nah, ini banyak jajanan menarik nih guys, ini guys. Kita dulu pernah liput yang basreng di belakang. Di sini juga banyak nih. Oke, okay. See you guys. Bye.